Halo guys, ketemu lagi dengan kita di channel Muhammad Wiki. Oke, kita kali ini akan membagikan info penting seputar PES bagi kalian yang pecinta PES 2022. Oke, apa info pentingnya? Langsung aja ke beritanya. Oke, info pentingnya adalah hari ini kan hari Kamis. Jadi seperti biasanya, setiap hari Kamis PES melakukan maintenance atau pemeliharaan skala. Kapan sih waktu selesainya? Kapan mulainya? Kita kasih paham sampai selesai. Jadi kalian tonton sampai selesai, jangan di-skip dan jangan lupa subscribe, like dan share. Oke. Maintenance Football PES 2022 selesai sore nanti. Simak waktu selesainya. Oke. E-Football PES 2021 atau 2022 tidak akan bisa dibuka ketika maintenance atau pemeliharaan rutin. Maintenance football berfungsi untuk memperbaiki sistem ataupun mengadakan event dalam game. Sebelumnya Konami mengumumkan bahwa jadwal maintenance football bisa berubah jika memang diperlukan. Untuk jadwal maintenance football biasanya dilakukan hari Kamis dimulai jam 9 sampai jam 4. Jadi pemeliharaan ini nanti dimulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Jadi nanti jangan kaget jika kalian tidak bisa membuka PES selama jam tersebut. Jadi kemungkinan eFootball akan mengikuti jadwal maintenance seperti biasanya. Berikut hal tidak bisa dilakukan ketika maintenance. Jika maintenance berakhir sebelum pukul jam 4, ada kemungkinan event lelang dan permainan tidak akan tersedia. Pengguna tidak akan bisa bermain eFootball PES karena pertandingan tidak tersedia dan maintenance. Yang ketiga, permainan eFootball PES akan tersedia jika maintenance selesai. 4. Setelah maintenance terkadang Konami akan membatasi akses ke server untuk sementara waktu. Hal ini mungkin akan berlaku juga untuk eFootball PES 2022. Pembatasan akses ke server tersebut dilakukan Konami agar pengguna dapat bermain dengan lancar ketika rilis eFootball PES 2022. Oke, selanjutnya jika pengguna mengalami pemesanan trafik pada ketika rilis, tunggulah beberapa saat atau melakukan restart ulang pada aplikasi PES 2022. Pada eFootball PES 2021, Konami membatasi kapasitas pengguna pada pukul 18 sampai 12 malam WIB. Cobalah kalian bermain eFootball PES ketika server sudah sepi atau di luar jam tersebut agar kalian mainnya nyaman ya. Demikian info penting dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam PES.